Barusan aku dapat info dari Pak D, guys ya. Jadi untuk letak-letak kamar mandi, terus dapur, aku barusan udah dapat infonya. Kemungkinan, ya, kemungkinan ini akan dijadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Bapak Idris. Hari Sabtu sekarang ya teman-temannya, hari ke-6 kalau tidak salah ya guys ya. Hari ke-6 pembangunan rumah untuk Dek Fudin dan Dek Mifanya. Apa saja yang dikerjakan oleh Pak D untuk hari ke-6 ini kita akan saksikan sama-sama lewat video ini. Namun sebelum aku mereview kegiatan Pak Ade buat teman-teman yang baru melihat channel ini dan baru kenal sama aku, please supportnya terlebih dahulu dengan cara like, comment, share video ini sebanyak-banyak mungkin ke sosial media kalian agar hostnya ataupun aku sendiri lebih semangat ya teman-teman ya. Oke, ojo lali yang belum subscribe, dipencet tombol subscribe-nya, diaktifkan ke semua lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-updatean atau video terbaru dari aku. Nah, langsung aja kita lihat aktivitas Pak De dan Mas Bro-nya di lokasi. Let's go. Oke, teman-teman, kembali setelah beristirahat siang, Pak De melanjutkan aktivitasnya. Sekarang untuk pemasangan pondasi herbal bagian sebelah kiri rumahnya Dek Fudin ya, guys ya. Nah, ini sudah mulai adukan. Ditaruh di lubang-lubang pondasi ya teman-teman ya. Dilanjut nanti pemasangan herbalnya ya teman-teman. Langsung aja kita saksikan untuk pemasangan herbal sisi bagian kiri rumahnya Dek Niva dan Dek Fudin ya guys. Thank you.
Semalam kita berdiskusi bersama Pak RT, teman-teman ya, mengenai air ya, karena untuk pembangunan ini pastinya butuh air yang banyak, teman-teman. Dan di obrolan diskusi semalam itu banyak pertimbangan, banyak tempat untuk solusinya ya, untuk air tersebut. Banyak ada dari ambil dari rumah ini ataupun rumah yang belakang. Namun alhamdulillah niat baik kita selalu diberikan kelancaran ya. Sekarang kita ambil airnya tuh nggak jauh, teman-teman. Inilah sumber air yang kita pakai untuk adukan semen ataupun nantinya adukan buat aciannya di sini. Alhamdulillah. Nah, ini adalah sumber air, guys. Jadi kita untuk mengambil air di sini, teman-teman. Deket ya jadinya ya, teman-teman ya. Tinggal pakai ember dimasukkan, ditampung menggunakan ember bak ya, teman-teman ya. Oke, alhamdulillah. Doakan selalu aktivitas kita selalu berjalan lancar ya, teman-teman ya. Dan saat ini Pak D sudah mulai membuat pondasi, menaikkan herbal-herbal bagian belakang rumah ya, guys ya. Nah, itu bagian belakang, sisi kirinya pun sudah setara dengan sisi kanannya, teman-teman. Oke, jadi sudah naik kurang lebih 5 herbal ya, guys ya. Nah, ini 5 herbal, 1 2 3 4 5. Oke, teman-teman. Kita lanjut kembali aktivitas di lokasi pembangunan. Alhamdulillah ya, teman-teman ya. Satu persatu pondasi sudah mulai berdiri ya, teman-teman ya. Ini belum sampai untuk dasar ya, teman-teman ya. Karena nanti kan itu akan diuruk ya. Akan diuruk ketinggiannya, teman-teman. Ini belum nyampe sesuai patok yang udah dibikin oleh Pak Di ya, guys ya. Masih kurang 1-2 herbal lagi kurang lebih ya, teman-teman ya. Ini tandanya. Ini hasilnya untuk hari ini ya, guys ya. Kira-kira kurang 1-2 lagi lah kalau dilihat dari garis patoknya sama yang sudah terbuat ya, guys ya. Oke, sekarang Pak D kembali ke pengerjaan bagian samping sisi kiri ya, tembok kiri rumah ya, teman-teman ya. Sedang dinaikkan herbal-herbalnya. Dan ini ada yang unik nih, aku baru lihat nih. Ada potongan gedebong pisang nih. Untuk apa gedebong pisang ini? Kalau yang tahu silakan kolom tulis komentar di kolom komentar ya, maksud aku, teman-teman. Oke, guys. Ini kayaknya herbal sudah mulai habis kembali. Nanti kita bantu angkut dari tempat sana ya ke sini ya. Dan kemungkinan tadi aku udah ngobrol sama Salman, kalau nanti ini kan cuaca masih panas banget ya, teman-teman. Di sini tuh ekstra panas banget, guys. Bener, ekstra panas banget di sini. Jadi aku tadi ngobrol berdua Salman di sana. Man, bagaimana nanti kalau kita sore tunggu sudah agak apa ya namanya ya, agak sore dikit biar nggak terlalu panas, kita angkutin herbal menuju ke dalam sini agar mempermudah proses Pakde pemasangan herbalnya. Salman bilang oke, nanti kita kerjakan, kita angkut setelah Pakde selesai untuk hari ini ya, teman-teman ya. Dan untuk saat ini kita angkut sebisa kita aja untuk pengerjaan sampai pojok sana ke depan ya, teman-teman ya. Oke, langsung aja Mas Bro sudah mulai mengangkat, aku juga akan membantu untuk angkat-angkatnya. Thank you.
Barusan aku dapat info dari Pak D, guys ya. Jadi untuk letak-letak kamar, letak-letak kamar mandi, terus dapur, aku barusan udah dapat infonya. Kemungkinan ya, kemungkinan ini akan dijadikan bagian kamar mandi ya teman-temannya di bagian ini, karena memang di sini sudah dibuat ganjelan terlebih dahulu ya, sebelum nanti kalau udah kering ini adukannya, ini bakal dicopot, ini bakal lubang untuk pembuangan teman-teman, pembuangan dari kamar mandinya. Dan untuk samping kamar mandinya itu dapur ya guys ya, ini dapur. Nah di sana, nah itu banyak sekali guys, di sini memang banyak tanaman-tanaman kunyit guys ya, banyak sekali tanaman-tanaman kunyit yang bermanfaat banget ya, khasiat banget untuk lambung terutama. Ya guys ya, tuh ini kunyit semua teman-teman. Oke, kita lanjut kembali ke lokasi ya guys ya. Nah ini yang saat ini dikerjakan oleh Pak De, itu pembatas ya, pembatas untuk ke dapur dan ke kamar mandi teman-teman. Dan di sini nantinya akan dijadikan kamar, kamar pertama, terus ini pembatas, dan ini kamar kedua. Oke, setelah itu, setelah kamar di sebelah sini, ini bakal pintu utama ya kayaknya ya, pintu utama nantinya buat masuk ya guys ya. Ini adalah ruang tamu. Seperti biasa ya guys ya, kita membuat dua kamar, kamar mandi, dapur, dan ruang tamu. Oke, saat ini Pak D sedang membuat batas dulu ya teman-teman ya, sebelum nanti beralih ke depan, karena banyak aktivitas terutama di bagian depannya. Jadi Pak D tidak mengerjakan untuk bagian depan terlebih dahulu. Ini pembatas untuk ke bagian kamar mandi. Oke teman-teman, sekarang pukul 15.44, tinggal 15 menit lagi menuju jam 4 sore ya. Jadi aku akan mereview keseluruhan pekerjaan Pak D dari pagi hingga siang. Untuk pondasi bisa kalian saksikan sama-sama ya teman-teman ya. Untuk ketinggian herbal sudah mengeliling, udah naik 5 herbal ya guys ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan sekarang Pak D sedang mengerjakan bagian penyekatan untuk dapur dan kamar mandi. Kemungkinan habis ini juga langsung selesai istirahat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, karena sudah sore juga dan cuaca sudah mendung, video ini harus aku akhirin. Oke guys, sekian aja video aku untuk update di hari ke, tadi aku salah ngomong ya, harusnya hari kelima ya, tapi tadi ada di beberapa video itu aku nyebutnya hari ke-6 ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Untuk update hari kelima cukup sekian, terima kasih aku ucapkan untuk semua hamba-hamba Allah, para donatur dan para penonton yang telah menyedekahkan rezekinya untuk pembangunan rumah layak huni untuk Dek Niva dan Dek Fudinnya. Semoga Allah balas semua kebaikan kalian berkali-kali lipat. Semoga Allah sehatkan selalu kalian beserta keluarga kalian dimanapun kalian berada ya teman-temannya. Dan semoga Allah lipat gandakan semua rezeki kalian ya. Amin, amin ya Robbal Alamin. Terus support aku ya dengan cara like, comment, share video ini sebanyak-banyak mungkin ke sosial media kalian guys, agar akunya tambah lebih semangat lagi membuat konten-konten selanjutnya. Ojo lali yang belum subscribe, dipencet tombol subscribe-nya ya teman-temannya. Aku Bapak Idris mau undur diri, akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye-bye. I'm coming home.